Ya, sahabat-sahabat, saya maunya jalan-jalan malam pagi ini ya. Malam tadi mau jalan-jalan tertidur. Tapi ternyata pas paginya hujan. Nah, inilah pemandangan dari atas ya, dari lantai 3. Ya, dari lantai 3 hotel. Ya, Hotel Urudita Banjarmasin yang berada di Jalan Antasari. Tepatnya di seberang Plaza Mitra ya. Nah, di sana ada Plaza Mitra itu. Nah, kalau di sebelah belakang ini Pasar Antasari ya, di belakang hotel. Hotel itu aja ya. Nah, kalau di belakang Hotel Rudita ini, di seberang jalan di sana Pasar Antasari ya. Nah, kalau di sebelah Mitra Plaza itu menyeberang ada jembatan Antasari. Nah, di seberang sana itu ada Pasar Sudimampir. Pasar Sudimampir ya. Nah, di sebelahnya lagi, di seberangnya setelah Masjid Nur. Seberang Masjid Nur, seberang jalan raya, sebelah sananya situ ya, sana itu Pasar Cempaka ya. Masuk ke dalam lagi Pasar 5, Pasar Harum Manis, Pasar 5. Sahabat-sahabat ya. Nah, ini hujannya lebat sekali sahabat-sahabat. Hujannya sangat lebat. Jadi saya tidak bisa berbagi indahnya pemandangan kota Banjarmasin di pagi hari. Maunya saya berbagi pemandangan kota Banjarmasin di malam hari, malam tadi. Cuman saya ketiduran karena kecapean ya, habis kegiatan. Kegiatan lokal karya ya, di aula Hotel Rudita ini. Nah, sahabat-sahabat ya. Nah, kalau di sana terus seberang sana itu ya, itu kilometer 1 ya, Jalan Ayani kilometer 1. Ini jalan juga ya. Nah, ini jalan juga, Jalan Antasari, sebelahnya sana Jalan Ayani kilometer 1. Kilometer 1 dan 2 ya di sana. Waduh, hujannya lebat sekali nih sahabat-sahabat. Oke, jangan lupa subscribe ya, subscribe channelnya Utuh. Utuh Halus Jambur Banjar alias Uhaji Banjar. Channel yang khusus membagikan tentang pengalaman-pengalaman pendidikan, situasi-situasi pendidikan, budaya, seni juga ada ya. Pokoknya berkaitan dengan hidup dan kehidupan di seputar atau di sekitar Banjar ya. Oke, sahabat-sahabat, di sekitar kehidupan itu Halus Jambur Banjar. Nah, jalannya tidak ramai ya pagi karena hujan ya, karena hujannya lebat, lumayan lebatnya. Kalau lebat dari ini namanya hujan batu ya sahabat-sahabat. Sebenarnya yang indah pemandangannya itu ya malam hari ya. Saya ingin sekali malam tadi, cuman sayang sekali tengah hari ini saya sudah pulang ya, jadi tidak bisa menyuguhkan pemandangan di Banjarmasin di waktu malam hari ya sahabat-sahabat. Oke, tadi saya sudah dari kamar ke sini ya. Dari kamar ke sini. Ini lantai 3. Saya mencari-cari kamar nomor 313 kan. Kamar antik gitu kan. Ternyata tidak ada ya. Jadi kamar di atas ini dari kamar nomor 301, 302, 303 sampai 340 tadi ya, sampai 340.
Nah, ternyata dari kamar 301 sampai sampai 350 itu cuman satu yang tidak ada ya, kamar nomor 313. Ini mungkin budaya ya. Ada angka bagus dan angka tidak bagus, atau menurut kepercayaan satu etnis bahwa angka 313 itu mengandung mistik yang kurang bagus ya, mengandung hal-hal yang berkaitan dengan gaib yang kurang bagus menurut mereka. Angka 313. Kalau saya berada di kamar nomor 3332 ya. Kamar nomor 332. Teman saya di kamar 314. Teman saya yang satu lagi 312. 313 ini saya cari putar-putar tadi kemana-mana, ternyata kamar nomor 313 itu tidak ada. Nah, mengapa bisa seperti itu ya? Dan banyak juga saya bermalam di hotel lain, bahkan sampai hotel Jakarta juga saya tidak menemukan di lantai 3 itu ada kamar nomor 313. Ya, jadi hotel ini kan rata-rata budayanya orang luar negeri ya. Nah, jadi orang luar negeri itu beda dengan orang Banjar. Kalau orang Banjar ya tidak masalah, nomor 313 itu malah bagus. Angka ganjil, innallaha yuhibbul witra ya, innallaha yuhibbul witra. Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil. 3, 7, kemudian 9, 17, 21, 30, 33. Nah, sebenarnya Islam seperti itu sebenarnya ya. Tapi ada yang luar negeri malah angka-angka ganjil, angka 9 itu angka 313 itu sangat sangat mereka hindari angka itu. Ada apa gerangan di sana? Saya kurang tahu juga. Yang jelas angka 313 itu mereka anggap sebagai angka yang mengandung unsur-unsur negatif. Ya, misalnya di kamar itu misalnya bilanya ada, kalau ada, kalau ditemukan angka 313, maka di dalamnya itu akan ada hal-hal gaib mistik yang kurang bagus. Misalnya selalu diganggu ya. Kemudian hotel itu dianggap yang serem, misalnya kelihatan serem kalau ada angka itu. Nah, itu menurut budaya-budaya dari luar. Kalau Banjar tidak mengenal angka baik dan angka buruk ya. Ya malah yang ganjil-ganjil itu yang disenangi oleh orang-orang Banjar, karena Banjar ini mayoritas Islam, walaupun masih dipengaruhi oleh budaya aslinya, budaya Hindu ya, tapi sudah mengarah lebih ke Islam-Islaman. Nah, kalau hotel dan bangunan-bangunan lain yang konstruksinya adalah dari investor-investor luar negeri, Cina, kebanyakan di sini Cina. Nah, mereka beranggapan bahwa angka-angka itu adalah angka yang kurang beruntung, atau angka yang dianggap mempunyai keburukan-keburukan tertentu. Nah, jadi sahabat-sahabat, tergantung kita memilih dan memilah ya. Ya, kalau di peralatan elektronik ada IC nomor transistor nomor D313. Bagus ya, D313 itu. Ada di perangkat elektronik itu IC atau transistor 313 bagus ya. Padahal itu buatan luar negeri juga, saya bingung juga ya. Mungkin 313 ini berkaitan dengan bangunan, kalau ada angka itu dianggap kurang bagus menurut mereka. Ya sahabat-sahabat ya, ini hujannya lebat sekali. Saya nanti pukul 8 masuk lagi.
Oke, sahabat-sahabat, mudah-mudahan ya berkaitan dengan mistik-mistik ini kita bisa memahami bahwa sesuatu itu yang menjadikan baik dan buruk terhadap kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun segalanya tergantung keyakinan kita juga, karena keyakinan kita itu bisa menjadi doa. Kalau kita terbawa-bawa dengan budaya orang asing, misalnya angka 313 itu, atau rumah dinomori dengan rumah nomor 313 itu tidak bagus, itu bisa menjadi doa, dan bagi umat Islam itu namanya dilanjurkan ya. Nah, ini harus kita hindari. Kalau begitu ya, memang harus kita hindari, nanti bisa jadi doa. Jadinya kita kan terbawa-bawa juga dengan budaya orang asing ya, tentang angka 313 ini. Dan di gedung ini kemarin saya bincang-bincang kan di sini, ayo siapa kawan-kawan yang di nomor 313, kata orang Cina atau kata orang luar negeri, 313 itu hantu, ruangannya banyak hantunya. Ternyata dicari tidak ada ya nomor 313. Memang kamarnya yang tidak ada diberi nomor 313 itu. Ya, terima kasih sahabat-sahabat, sampai di sini dulu ya. Sapa menyapa saya terhadap subscriber-subscriber saya, mudah-mudahan bermanfaat tentang apa yang saya sampaikan, walaupun sedikit ya, berkaitan dengan angka baik dan angka buruk menurut etnis-etnis tertentu. Ya, termasuk angka atau penomoran pada kamar atau bangunan ataupun rumah ya, dengan nomor 313. 313 itu berarti di lantai 3 kamarnya nomor 13, begitu ya. Ya, bukan kamarnya di kamarnya hotel itu sampai 300-an, tidak. Tapi 313 itu lantainya nomor 3, kamarnya nomor 13. Kalau saya kan 323, berarti lantai 3 kamarnya nomor 23. Tapi tetap aja angka itu ada ya. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ya meyakini sesuatu yang baik menurut kita masing-masing. Budaya boleh kita hargai, tapi jangan kita yakini supaya tidak menjadi syirik. Tapi kita hargai budaya, karena budaya adalah kekayaan hasanah ya, kekayaan suatu adat istiadat, kekayaan suatu daerah, kekayaan suatu wilayah ya. Tapi kita harus punya komitmen masing-masing, punya keyakinan masing-masing tentang hal itu, dan kita harus berpegang teguh pada agama kita, itu yang utama. Jangan sampai kita menjadi syirik ya, syirik menyekutukan Allah, meyakini sesuatu yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan selain Allah. Hanya Allah yang menentukan segalanya. Dan sesuatu yang kita yakini itu menjadi suatu anggapan. Anggapan inilah yang menjadi doa. Kata Allah bahwa saya itu mengikuti apa yang dianggapkan, apa yang menjadi prasangka oleh hamba-hamba. Ya. Nah, jadi kalau kita berprasangka seperti ini, maka Allah akan menurutinya ya, menyesuaikannya. Berarti jadi doa, kalau kita baik sangka kepada Allah maka baik. Kalau kita anggap buruk sesuatu itu, maka terjadilah hal-hal yang buruk. Ya, kalau di dunia mistik sebenarnya itu adalah berkaitan dengan sugesti ya, sugesti. Tapi dalam dunia agama itu adalah doa. Nah, oke, terima kasih semuanya. Kira-kira sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya.